Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah berita teknologi dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran dua peranti baru daripada Xiaomi iaitu Redmi Note 5 dan Redmi Note 5 Pro. Redmi Note 5 menawarkan spesifikasi seumpama Redmi 5 Plus seperti skrin 5.99 inci bezel nipis, chip Snapdragon 625 dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Redmi Note 5 Pro pula membawakan peningkatan spesifikasi melalui kehadiran chip Snapdragon 636, memori sehingga 6GB RAM dan penggunaan sistem dual camera. Dari segi jualan, Xiaomi telah sedia menjual Redmi 5 Plus di sini dan mungkin membawa masuk Redmi Note 5 Pro pada harga sekitar RM1,041. Beberapa berita peranti baru turut kedengaran minggu ini, antaranya Xiaomi Mi Mix 2S yang dijangka akan membawakan chip Snapdragon 845, bateri 3400 mAh dan menjalankan Android Oreo. Nokia 7 Plus pula diperkatakan akan hadir dengan Android One selain bakal membawakan sokongan dual camera Zeiss. HTC Desire 12 dijangka akan hadir dengan rekaan 18:9 seperti HTC U11 Plus selain dijana dengan chip MediaTek. Di Malaysia, ZTE kini telah mempunyai kedai atas talian rasmi dengan menawarkan Blade B8 Mini pada harga RM499. Honor pula telah memperlihatkan teaser untuk pelancaran peranti baru mereka di Malaysia yang mungkin berkait rapat dengan pelancaran Honor 9 Lite. Minggu ini, beberapa peranti telah mula menerima kemaskini Android 8.1 antaranya Nokia 8 dan Essential Phone dengan penyertaan fungsi seperti Picture in Picture dan Notification Dots. Pengguna Galaxy S8 dan S8 Plus juga telah mula menerima kemaskini Android Oreo namun dihentikan sementara berikutan isu reboot secara rawak. Selepas kemaskini ini disambung semula, pengguna Galaxy S8 dapat menikmati rekaan emoji baru yang kini lebih selari dengan emoji pada peranti lain. Google telah memperlihatkan format baru untuk AMP yang membolehkan berita dan artikel dipaparkan dalam bentuk interaktif. Bercakap mengenai Google, peranti Google Pixel dan Pixel 2 telah terjual sebanyak 3.9 juta sepanjang 2017 namun masih kerdil apabila dibandingkan dengan jualan iPhone yang mencecah 200 juta unit. Dalam berita lain, Android P dijangka akan menyertakan sokongan untuk skrin takuk selain memudahkan para pembangun untuk mengoptimasikan rekaan aplikasi. Foxconn telah dilaporkan bekerjasama dengan RAID untuk pembangunan kamera 8K mampu milik yang mungkin membawa harga 1/3 daripada harga kamera RAID sedia ada. Selain itu, Qualcomm telah memperkenalkan modem Qualcomm Snapdragon X24 dengan kelajuan muat turun mencecah 2 Gbps, yang mana dijangka akan diperlihatkan lebih lanjut pada acara MWC pada tahun ini. Melalui urut-urut terbaru, chip Snapdragon 855 mungkin menjadi chip terawal Qualcomm dengan rekaan 7 nanometer melalui maklumat yang diterima daripada kontraktor yang menghasilkan chip ini. Minggu ini turut memperlihatkan pepijat iOS yang menyebabkan aplikasi Message tergendala apabila menerima abjad bahasa Telugu. Pemilik Apple HomePod turut melaporkan masalah ketika membuat penyambungan selain mengotorkan permukaan kayu atas getaran bunyi yang dihasilkan. Namun perkara ini bukanlah sesuatu yang baru kerana speaker pintar Sonos One juga turut meninggalkan kekotoran pada permukaan kayu ini. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Windows 10 Pro dijangka akan dilengkapi dengan fungsi Ultimate Performance melalui kemaskini akan datang bagi meningkatkan kemampuan PC berasaskan workstation. Pelajar di Malaysia kini boleh menikmati langganan Apple Music pada harga RM6.90 sebulan dengan mendaftarnya menggunakan email universiti terpilih. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Saya Ari Ismail dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.